سيدة المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة الكيف منفي عن الله. تنين مسألة كيف منفي بانك إن فيك عن الله dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk pembahasan sesering kepada benturan kalabat syams, tidak berbenturan kalabat mujassimah. Yashi'u tersebar ala al-sinati ba'dil musyabbiha, ingatas banyak-banyak di sana sebagian golongan se'atashbih anyaropa aki ajunan Allah. Wal mujassima ban se'aji simaki ajunan Allah. Annahu pada pesan kuna kalakuan yajibu panika wajib alal muslimi ingatasi muslim ayyuthbital kaifa. Pada pakotu anat tapaki muslim al kaifa dakka kaif. Oyufawidu ban amasra aki pasiraka disaingki muslim al ilma dakka pangauningan bihi kalaban kalaban kaif ilallah da ajunan Allah. Derma maksudnya yadullah fauqa aidihim. Mereka musyabbiha ngocaki Allah ngakungi tanah. Nga apa tanah nga? Terserah Allah. Taoning nga napa rajin nga napa kene. Nika ekoca yuthbitul kaif wa yufawidul ilma bihi ila Allah. Tapi laisa ka mithli syai'un mun mereka dalam Al-Qur'an, dalam nikah. Bani secara makna. Wadhalika bantininka disa pemahaman amrun panika perkara ghairu mustagrabin seta eka asing minal musyabbihati dari banyak-banyak orang saya golongan musyabbihah. Alladzina nyata orang banyak ya taqiduna saya yakinna kikapi alladzina annallaha da'sakuna wa sallallahu ta'ala yushabbihu panika anyarapani Allah khalqahu daka makhluka Allah bimikdarim ma kalaban ukuran sekecil apapun, ukuran sekecil apapun. Wal haqqu batin sabandar fi hadhihi al mas'alati dalam panika nyata na mas'ala ma panika barang bayyana husa jelas akika ustajahu da masabiqon alaysa kada. Wa huwa bantining saangkuna ponap al haqqu annahu panika saangkuna kalakuan yajibu panika wajib alal mukallaf, ingat seorang mukallaf ayyam fiyat tashbiha dak kotu mata dak pasaraka disa mukallaf at-tashbiha dak nyaropaki Allah wa yunazziha Allah ta'ala ban anyotia ki pasaraki mukallaf Allah ada Allah ta'ala an ayyi mumathalatin dari ka dima parumpamaan au musyabatin au taba'anya ropa ki bainahu yadar Allah wa bainah khalqihi bat yadar makhluk Allah mahma kanat tilkal musyabaha eka dima ka dima epangki pun apaka disasaropah da'ilatan hale da'ilatan panika sekeni au qalilatan au taba panika sekeni fa inna wujuda musyabahatin ma maka saungkun apa napa badana keserupaan apapun bainallahi antara Allah wa khalqi ban makhluk Allah huwa panika dining wujudu musyabahatin ma nika nafiyun panika mata ada li uluhiyatillah subhanah eka andik ka pangiran ajo Allah subhanah masuk kalaban nya cek Allah taala mon pas esaropa kepada ban makhluk pada putu tempat putu nikah yo wis beni pangeran ya to mon pada to putu karena pangeran tak to putu putu tanang tak putu napa. Maka kan itu pemahaman yang salah dari orang-orang mujassimah dan itu ya tidak ada nyaman mulai lamba mujassimah lakal sekadin to. Coba kita ingin menjelaskan sisi mana mereka salahnya wa hatta nubayyinal murada. Ban sampai kotu jelas aki kalau staja al murad da saya karap aki bi hadhil mas'alati kala ban panika nyata na masalah no bayyin ad bakal ajlas aki kalau staja makna al kaifi da ka makna al kaif awalan dalam pertama malah terang kita harus tahu makna kaif fal kaifu maka tining kaif
kaifa haluka. Huwa panikating kaif alhalah panikatengka wal hay'ah ban kondisi awis sifah atau bersifat al mutaghayyirah se'abalba allati nyatana sifat al mutaghayyirah takunu sebeda pada sifat thumma tazulu maka kare-kare elang pada sifat. Wa hadha unti ningka itu makna maklumun pada kasekau ningih minal lughatih dari bahasa. Fa innal kaifa maka saungkunah maklafal kaif makhudun panika eka la minal istifhami dari pertanyaan bi kaifa kalaban mana kaifa pertanyaan is kaifa derma ban kaifa alaikati apa wa hadzal istifham bentinin panika nyatana pertanyaan an hali syai'i panika dari kondisi na situ-situ. Walhal sumiyat halan bentining hal tengka sumiyat panikanya me panapal hal halan dak katengka hal li anda hagan sangkuna hal tata gayaru panika abau panapal hal min zamanin dari zaman li zamanin ek adik zaman lain wa min makanin dari disitung kandangan li makan ikan di tempat lain naqulu mathalan adabu kalau saja mathalan seumpamana kaifa halu fulanin halaikati apa panika kondisi na fulan ai masifatu tegas tining apa panika sifat allati nyatana sifat istaqarra senongko pasara fulan alaiha ing atas sifat wa yatajaddadu ban alang ulang anyar soalun apa pertanyaan kalau saja an kaifihi dari kondisi nah engkifulan ulama takoh ya zaman bila-bila awba zaman apa zaman etipan laba ada perubahan atau mungkin ada perubahan maka tanya ki kaif tapi kaif itu hala kondisi atau bersifat mutaghayyir Allah ini kan mustahil sifat yang laba mutaghayyir karena Allah itu azaliyun qadimun la awwala lahu wa la akhira lahu yang menciptakan itu tempat yang menjawab yang menciptakan zaman itu kalaban nas qad'i laisa ka fidhi syai'un wa huwa samal basir Allah laisa lahu kufuwan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahada wa yas'alu sa'ilun man atanya sa'ilun pasaran saya tanya kaifa syaklul bait halaikati pona patining kondisina atau ropanah tining ropanah roma fahadha maka tining keadit itu pertanyaan istifamun panik pertanyaan antori qati tanzimil baiti dari cara nak anyusun roma wa hurafi ben banyak-banyak kamera roma wa surat iban bentuk roma wa yas'alu ban atanya saya ilmu pasal orang tanya kaifa hasil al hadis alaikati panapa hasil terjadi al hadis panapa kejadian yang ditabrakan atau semacam wa maradus sa'il bandin saya kerana pakai orang saya tanya fi kulli hadil hala dalam sapa-sapan pada kenyataan ataika wasful ajsam panika anifat banyak-banyak jisim wal hawadis banyak-banyak kejadian wal waqaib banyak-banyak kejadian al mutaghayyirah saya aba-aba wa bina'an ala ma sabak ban kalaban abentu aki ala ma yang sebenarnya sabak wa seka ada pun apa ma fal kaifu maka tining kaif bihadzal makna kalaban panika nyata makna manfiun panika seepat ada alillah dari anjuran Allah Subhanahu wa taala wala yajuzu banta alla an naqula qana pako tungo cak kalau saja al kaifu thabitun lillah tiring kaif panika tetap ikan di Allah ada mengucap al kaifu thabitun lillah pangucaki Allah andi tanang ken tak tahu nafawidu ilmal yad ila Allah nikah kalair balil haq fadik sini sebenar annal kaif pada kesangkuna pun apa kaif manfiun pada kesebat ada anillah dari Allah Subhanahu wa taala id lau athbatnahu karena lau athbatna lamun ana tetap aki kalau saja hu dak ka kaif la athbatna maka ya tidak ana tetap aki kalau saja lillah kan di Allah taala al hudu sedak ka kejadian dari sebelum tak ada ni kan masa ni dari sebelum ada ni kan abaoba ni kan tandana sakapinna sefana se aba-aba taghayyur wa taghayyur ban aba-aba wa musyabahatul khalq ban anyarabani wa musyabahatul khalq ban anyarabani makhluk wal ittisab bi sifatin naqsi ban asifat kana ban banyak-banyak sifat kekurangan wal ihtiyaj ban kebutuhan ta'ala Allah maha soceh atau maha tengki yakni jauh Allah sallallahu an dzalika dari ka disaiki saya sebut uluan kala ban soceh atau jauh saya tengki kabiran saya
raja. Kalaban sejauh setinggi, sejauh kabiran seraja. Kalaban kesucian kabiran seraja. Atau kalaban kejauhan kabiran seraja. Waqad hawala ban ongku ampun usaha ba'dul musyabbiha sama setengah nah banyak-banyak orang musyabbiha sanya rabbakin Allah nyamana orang sing ngocak ada dikari ke musyabbiha atau mujassimah an ngocaki Allah serupa ban makhluk atau ban ngocaki Allah andik jisim karena ngocaki beda kaif artinya Allah andik tanah tanah tak tahu kok jisuk ngapa na'udzubillah min dzalik sallallahu alaihi bil istayuz bitu dak kota netepake kepi musyabbiha al kaifa dak ka kaif bil istidlal kalaban ngalak dalil bi kalamil kalaban situng da bulil imam malikin ikan di imam malik imam dari hijrah nyata na imam dari hijrah ni ke Madinah ya radhiyallahu anhu fa innahu maka sa'unguna kalakuan qadaru ya panik ongku riwayat aki anhu di imam malik annahu pona pasangku di imam malik qala parikatahu imam malik lama su'ila an ma'nal istiwa samang sana etanya aki pasal Imam Malik dari makna na istiwa ar-Rahmanu alal arsyis alal arsyis tawa dar ma maksudnya istawa istiwa itu qala al istiwa ma'lum tining istiwa aja maklum panik ka ikau ningi ai makna al istiwa ikau ningi biasa na makna al istiwa dai wal kaifu majhulun ban tining kaif majhulun panik ka majhul eka putui wal imanu tining iman bihi kalaban ka seengki istiwa wajibun pada kewajib kan Allah tabu Allah istiwa nama punten ki istiwa wa su'alu anhu bid'atun bandingan tanya anhu tentang istiwa bid'atun panika bid'ah ya pas apa kon keluar dari majelis sesar Imam Malik oleh saya tanya wa laisa fi hadzal kalam dalilun ala itsbatil kaif bantada panika dalam katanya ada tabu dalilun pada dalil ala itsbatil kaif ingat saya anat tapi kaif li annal jahla kana sa'guna panafal afal jahl fi lughatil arab dalam bahasa arab yutlaqu panika eko jaki panafal afal jahil ahyana dalam banyak-banyak tengka alama yang sebenarnya yung kanu saingkar panapa gak sembah ni kesitati masalah lafal wal kaifu majhulun tadi yang mereka Allah andi tanang ken ngak napa na majhul lo tahu pada ben Imam Malik berarti kami ni ka wal kaifu majhul cepon mereka maka kalau itu dua sisi tanggapan nah, tanggapan pertama lafal majhul kali itu dalam bahasa Arab tak makna melulu tak ikau ningi tor kadang eingkar makna kan namun pada ihtimal lo bisa kuluan panjenengan anda tetap akhir sekamma lek situng nomor 2 lek ibu ni qala syair adabu sada syair ala la yajhalan ahadun alaina ala la yajhalan enga la yajhalan ce angingkar beni ce putu ala ce angingkar ce nentang ahadun pasal situ orang alaina yang kata saya sengkok kau lu saja fana jahal maka ngingkar sengkok kau sudah fauqa jahlil jahilina di atas nah angingkar na banyak-banyak orang yang angingkar tapi makna jahil nang ekar itu bani putu bani tak oning tapi maksudnya itu angingkar fal makna maka tining fal jahlu maka tining putu nang gitu makna fal jahl maka tining la fal jahl huna nang gak itu syair syairan bi makna i'tidak pada kalaban makna i'tidak angalai bati batas wa tajawuz ban angalai bati batas wa tughyan ban tegesa angalai bati batas yakni angin kare sumia enya mai pon apa i'tidak bidzalika kalaban gak disejahlun li annahu kana sanguna kalakuan min sya'nihi panika setengah dari tengkana kak disejahlun idza waqada lakan tamya pa ayyun kirahun nas pon apa qatu benar ya okey ayyun kirahun nas pon apa qatu angin kare huda ka orang annasu pasar banyak menya manusia tapi iko cak ki putu kuwa ki pas mamon lengin kare orang kan to pas ki mafut tudak nika ala kulli hal lafal jahlun eka dito amakna ngingkar bani amakna looni mon dari ka faqad yuradu bil jahli ahyanan al ingkar maka tor kadang eka rapaki bil jahli kala ban lafal jahlun ahyanan kala dalam banyak-banyak tengka al ingkaru pana pangingkar tadi fatasiru maka tati ibaratul imam malik pada pembahasan imam malik ingkaron panika ngingkari dil jahli eka di kebutuhan
wa naf'iya lijah dikarenah kebutuhan wa naf'iyan ban matada lisbati kaku ana tepaki kada segi majhul pada saya kebutuhi tapi ngingkar tak ada ni kata tak ada istilah kaif wal in wal kaifu majhulun tiring kaif majhulun nikah aimu tak ada manfiyuna wa ala hadza ban ingat sekali untuk makna la yasihu tasal istidlal pada pengalak tadil bi qaulil imam malik kala bantau imam malik li isbatil kaif kaku ana tepaki kaif alladhi nyata nak kaif yuthbituhul musyabbiha se ana tepaki huda ka kaif al musyabbiha pasara orang-orang musyabbih saja ro pangin Allah khususan kala ban khusus wa anal imam malik bin sangul sir imam malik bin aimatil huda baris setengah ada di banyak-banyak imam huda betul saya hidayah al mu'tabarin saya tong bitong kapi al muttaba'in saya torok kapi di sunnatin nabi kan di sunnatan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi mungkin orang kak dia tahu kan ngocak oh iya bunda nikah kan sebun imam malik kan dari wal kaifu majhul wal kaifu majhul kan bisa makna majhul ni kata eka oni ni berarti kami tak salah kia dong kan norok imam malik ya kan salah dalam memahami pita dalam memahami cang majhul ay manfiyun anhu sedangkan jangan kau majhul je ya enggak sebiasa dalam bahasa majhul tak eka oning kok ngang mungkin orang bukan ngocak segadit toh walaupun secara qaidah juga lo bisa karena ma tatarraqa alaihi al-ihtimal la yustadallu bi sebisa ihtimal lo bisa jadi dalil seharusnya secara qaidah akan itu cuman selebih tekes dekat mereka untuk menjawab napa saya sebut akibi ulama selanjutnya Kak Dinto, ben Kak Dinto terbukti kalau ben banyak-banyak ibarat bahwasanya tidak ada sama sekali sanad yang mengatakan bahwasanya Imam Malik ada baki wal kaifu majhul. Sama sekali. Sanad Kak Dinto ke sanad Kak Dinto nika wahid. Ya lemah. Sesuai dari Imam Malik akatin Kak Dinto nika lebih dari 11 riwayat. Contohnya wa awdah min dhalika bantini selebih jelas min dhalika tempang kak disengki makna al-kaif majhul kak diltah anna hadhir riwayat panika seangkuna panapa panika nyatana riwayat riwayat dari Imam Malik allati nyatana riwayat yastadillu bihal musyabbiha segala dalil biha kalaban riwayat al-musyabbiha pasara orang-orang saya nyerupa aki orang-orang saya nyerupa ki Allah wairu sahihatin panika setak benar anil imam Malik dari Imam Malik au fal naqul atau becek maka ngocak kau sedaja inna sangkun riwayat wa iru daqiqah panika tak detail wa amar riwayatun daqiqah ban ana pon tining riwayat sedaqiq sedetail sebahasana tak lopot daqiq ini faqad jan maka ku datang pada riwayat fi kutub ulama al maliki dalam banyak-banyak kaitan pada ulama maliki kal qadi ayat al maliki akati qadi ayat al maliki wa ibn abdul bar al maliki qala ibn abdul bar rahimahullah taala tabu basir ibn abdul bar al maliki rahimahullah taala fi tamhid dalam kitab at tamhid lima fil muwatta min al maani lima kali pada fil muwatta saya dalam kitab muwatta min al maani dari banyak-banyak makna wal asanid berbanyak-banyak sanad qala hadathana mahdi ibn ja'far an malik ibn anas annahu sa'alahu sanguna kalakuan sa'ala panika tanya orang Huda ke Imam Malik engkau lillahi azza wa jal dari dauna Allah azza wa jal ar-rahmanu ala al-arsh istawa al-rahmanu kaifa istiwa kaifa istawa halaikati pona istawa istiwa pasir ajun Allah dia remak cara nak istiwa Allah kaifa nikah kondisina qala jabu basrah rawi fa atraqa malikun maka nunduk bahasa Imam Malik thumma qala maka kare-kare adabu bahasa Imam Malik istiwa'uhu majhul tining istiwa'an Allah majhulun panika cangkilak majhul mana nak ingkar wal fi'lu minhu ghairu ma'qul bantining kalakuan minhu dari Allah ghairu ma'qul panika tak mungkin ghairu ma'qul tak masuk akal ya tak mungkin yani istiwa' gitu bani kalakuan wal mas'alatu an hadza bid'atu batin katanya an hadza dir kaitu bid'atun barik bid'ah qala baqiyun ajabu basar baqi selain wa hadathana ayyub bin salah al makhzumi bir ramlah qala kunna inda malikin ajabu basar ayyub bada kal staja inda malikin pada kesetina imam malik id ja'ahu iraqiyun tahu-tahu datang huda imam malik iraqiun pasal orang sebab se iraq fa qala lahu maka ajabu basar iraqiyun lahu ikan imam malik ya aba abdillah
mas'alatun pada kasitung masalah uridu si agar kaulah an as'alaka dak kau tu tanya pasal kaulah kada ajuran an ha dari kai semasalah fa ta ta amarikun dak sahu maka menunduk pasal Imam Malik dak sahu dak seren Imam Malik fa qala lahu maka ngocak sampai iraqiun lahu kan Imam Malik ya Abu Abdullah hi ya Abu Abdullah ar-rahmanu alal arsy istawa tening ar-rahman panika alal arsy kan si arsy istawa panika istiwa pasal ar-rahman kaifa istawa halaikat pun apa istawa istiwa pasal Allah atau Rahman qala tabu Imam Malik sa'altu an sa'alta an ghairi majhul atanya ba'an an ghairi majhul dari perkara setai kabutuin ha setai kabutuin ni yakni makna istiwa ni kau ninggapi orang wa takallam ta fi ghairi ma'qul ban akan tersebaban yang dalam perkara saya tak bisa saya lok masuk ke logika majhul ban ghairu ma'qul ni ke lain majhul ghairu ma'qul ni ke mustahil badan ghairu ma'qul mustahil majhul ni kan lok lok eka oning bisa benda kan lok eka oning inna kam ru'su in sa'ungun sebaban panikah orang cuba akhrijuhum keluar aban ke pihud kakak ditariah orang fa akhadhu bi dam'ihi fa akhrajuhu maka angalak pasara ka pi engki santren Imam Malik bi dam'ihi kalaban pe kepe dua angka de sengki orang fa akhadhu maka mun tur pasara ka pi orang bi dam'ihi kalaban dua pe kepe na orang fa akhrajuhu maka maka luar pasara ka de sekapi santren Imam Malik udah ka sengki Iraqi fahadha maka tinggal itu nasun ulama il maliki apa nika nasa banyak-banyak ulama maliki yubayyinu saya jelaskan kepada pendapat nas annal kaif fadak saya kuno pendapat kaif manfiun panika saya manfi saya petanda liandahu kena saya kuno kelakuan layu kalu panika tak eka masuk akal thubutu pada pebedan tetap ayat saya kaif aslan sama sekali atau aslan dari asal asal fala yasihu maka tak sah istinadu pun apa nyandara kira imam Malik dari Imam Malik radhiyallahu anhu li isbati madhhabil musyabbihah kan ku ana tepaki madhhab musyabbihah orang-orang saya tasbih berarti mereka orang-orang salafi sebeda Indonesia kan sel ni ke musyabbihah sehingga cakap Allah lahu lillahiyatun haqiqiyatun salah haqiqiyatun ni kaki itu kesak Allah nabi ngapa leji saya tak tahu kok leji saya tak tahu kita betul kita mereka kocak muattil. Lambat ni ke benda muattil. Ni kata alai muattil. Kita dituduh muattil, kita tak taktil. Napa kocak benda lafal Quran tak ada makna. Unten. Mundak muto muattil muawil. Tapi saya ngocak kita tafwid ni ke muattil, saya nakwil ki kocak muawil. Muawil ka ditoh. Karena memang lambat dengan ulama salaf takwil ni ke jarang. Kita akui memang jarang, hanya benda. Maka takwil ka ditoh kata tak oleh orang kor sokor nakwil. Al aslam kan itu tafwid. Dan nama tafwid kan itu Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ya pun Allah itu istiwa. Dan nama istiwa la'oning nufawidul makna ila Allah. Mun mereka nufawidul kaif. Ia tahu cuma cara dah tahu lo tahu cang mereka. Cang kita istiwa kan itu kita nufawidul makna ila Allah. Beda makna nakin Allah seoning makna yadullah fauqa'idih. Beda makna tapi Allah seoning dak kemana dah lorok norok nika ya khudu ala Allah mun sampai maknai nika masuk dak sifat-sifat Allah kala ban perkara setak yo liaki naudzubillah ala kulli hal kula ban panjenengan ka di paling selamat nang ka di tafwid tafwid akan tidak buat kisaran Imam Nawawi to mantor kada ka di to anak wil nika ahkam paling bijak manabi nang orang-orang tertentu orang-orang studi iman, orang-orang nikah orientalis, orang-orang libar ben semacam. Allahu khaliqu af'alin nas wallahu ta'ala